Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Anda bersama saya, Ustaz Khairul Fitri bin Muhammad dari Politeknik Mersing, Johor. Saya pasti, tuan-tuan dan puan-puan semua di luar sana pernah membaca, pernah mendengar kisah-kisah perceraian yang melibatkan artis-artis, orang-orang kenamaan, bahkan mungkin dalam kalangan keluarga kita sendiri, serta sahabat handai. Oleh demikian, pada kali ini, saya akan kongsikan bersama anda semua contoh berkaitan dengan perceraian ataupun dipanggil juga pemubaran pernikahan yang terdapat dalam agama kita. Jom kita sama-sama saksikan video ini. Bang. Saya ada benda nak bincang dengan abang. Saya rasa saya tak bagi hidup dengan abang. Nama pula? Taklah, saya tak tahu. Saya rasa perasaan saya sayang ke abang dah hilang. Saya dah cuba buat yang terbaik untuk abang. Abang pun dah cuba yang terbaik untuk saya. Cara hidup kita berbeza, bang. Saya tak dapat nak buat apa yang abang nakkan. Saya minta maaf. Tak. Walaupun jadi sekalipun, kita kena berusaha untuk teruskan rumah tangga ni. Takkan benda kecil macam ni pun kita kena berpisah. Kalau kita terus kahwinan macam ni, hubungan kita tak sama macam dulu. Tak apa. Esok, abang akan cari kaunselor untuk bantu kita. Okey, Cik Afiq, Puan Mia, saya dah dengar cerita tadi dan saya rasa saya faham apa situasi yang melanda Cik Afiq dan Puan Mia. Jadi, saya harap Cik Afiq dan Puan Mia boleh mencari kembali titik persefahaman dan saya doakanlah insya-Allah rumah tangga itu akan terus berkekalan dan yang akan terbaik, akan menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi insya-Allah saya doakan. Terima kasih tuan untuk sambil sama. Terima kasih. Okay. Bang, saya nak bincang sikit pasal kita jumpa kau sendiri itu. Saya rasa saya dah nekat untuk berpisah dengan abang. Ni ada fikir balik kan? Saya tak sanggup. Cara hidup kita berbeza. Kalau abang dapat lepaskan saya, saya boleh bagi beberapa jumlah wang yang abang nak. Tak apalah, Mia. Syarat tu kita bawa ke mahkamah esok. Kita selesaikan kat sana. Okey. Baik. Jadi begitulah paparan ataupun video yang memaparkan kisah berkaitan perceraian yang berlaku di dalam negara kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهاي نبي apabila kamu yakni engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Dalam video yang dipaparkan tadi, cerai qulub iaitu perceraian secara tebus talak yang merupakan salah satu alternatif perceraian yang boleh berlaku dengan penawaran oleh pihak isteri untuk bercerai dengan suaminya dengan menawarkan sejumlah wang ataupun harta sebagai pampasan. Demikianlah bentuk-bentuk dan jenis-jenis perceraian ataupun pembubaran pernikahan yang berlaku di dalam negara kita. Saya ingin tegaskan di sini, segala bentuk perceraian yang berlaku yang dihadapi oleh pasangan suami isteri hendaklah dirujuk ke bahagian undang-undang keluarga Islam di Jabatan Agama Islam negeri masing-masing ataupun terus ke mahkamah syariah yang terdekat. Akhir kata, saya sudahi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah Ta'ala
adalah talak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.